Halo, selamat pagi sahabat wisata. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat wisata selalu sehat dan sejahtera ya. Amin. Oke, lanjut. Kali ini kami melakukan kunjungan ke salah satu PO yang baru di wilayah Mojokerto, tepatnya di wilayah Pacet Mojokerto. Inilah bus pariwisata Graha Tirta Trans Mojokerto. Tergolong bus yang masih baru, tapi sudah banyak dikenal di kalangan para wisatawan. PO Graha Tirta Trans Mojokerto selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap konsumen atau pelanggan dengan memberikan unit bus terbaru di kelasnya. Di tahun 2020 ini, PO Graha Tirta Trans Mojokerto mempunyai 2 unit New Super Hi-Deck atau yang kita sering sebut SHD dan HDD Jetbus 3 Plus dari Karoseri Adiputro. Oh iya, saya dapat info dari pemilik rencana di tahun 2020 ini akan ada 2 unit bus lagi dari Karoseri Adiputro dengan bodi Voyager. Kalau sudah keluar dari Karoseri Adiputro, kita kasih info lebih lanjut ya. PO Graha Tirta Trans Mojokerto selain memberikan pelayanan yang terbaik juga melengkapi fasilitas armada atau busnya. Seperti apa fasilitas bus pariwisata Graha Tirta Trans? Yuk kita lihat sama-sama. Dengan bodi Jetbus 3 Plus Karoseri atau karya Adiputro yang mempunyai warna biru dan kuning serta livery yang corak yang terbaru membuat bus ini semakin keren kalau dari luar. Bus dengan kapasitas 60 kursi atau 60 seat bisa juga dirubah ke 50 kursi sesuai permintaan konsumen dengan jok atau kursi yang lebar dan reclining seat sehingga membuat penumpang merasa nyaman dalam setiap perjalanan, apalagi didukung oleh driver yang ramah serta berpengalaman, dan juga setiap jok dilengkapi dengan bantal dan selimut. Terdapat cas handphone, lubang AC, dan lampu baca yang terletak di bagian atas di setiap penumpang. Di bagasi atas juga terdapat stok kontak untuk cas handphone juga serta cooling box untuk menyimpan minuman supaya tetap dingin. Terdapat 2 LCD TV yang terdapat di tengah dan di depan. Full audio musik untuk karaoke serta dilengkapi lampu disco di dalam bus.
terdapat kotak P3K yang terletak di depan atau di samping driver, serta fasilitas WiFi di dalam bus. Selain itu, juga terdapat Android TV untuk memutar YouTube di dalam bus. Sahabat wisata, ada yang sudah pernah naik bus gratis Trans? Komentar di bawah ya. Ini merupakan opini pribadi kami. Kalau ada yang kurang, sahabat wisata bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau sahabat wisata suka dengan video ini, tekan tombol suka, bagikan jika bermanfaat, dan tekan tombol subscribe setelah loncengnya, supaya sahabat wisata dapat info yang menarik dari kami tentang wisata dan transportasi wisata. Terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam pariwisata Indonesia.